ngopi bareng Den Budi. Oke, baik. Nah, Bu Diah, ini ke Bu Diah dulu kayaknya ini ya. Bu Diah, kalau kita berbicara sebelum kita akan mengupas tentang apa sih peran dari Badan POM, tapi kalau kita melihat pandemi COVID-19 yang sekarang ini apa namanya begitu tinggi sekali, Bapak Presiden tadi juga sudah mengumumkan PPKM darurat. Bagi Ibu sendiri sebagai Badan POM, apa sih makna dari perlunya pembatasan berskala besar ini di Jawa dan Bali ini, Bu? Untuk pembatasan ini satu kebijakan yang sangat baik, ya, terutama terkait dengan penjaminan pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakatnya. Ya, kalau terkait dengan Badan POM, ya, terkait dengan Balai Besar POM, kami adalah Balai Besar POM sebagai suatu unit pelaksana teknis dari Badan POM. Kalau Badan POM itu di pusat setingkat dengan menteri, ya, jadi kepala badan itu setingkat menteri. Kami adalah suatu lembaga pemerintah non kementerian. Gitu, ya. Jadi kalau seperti BMKG begitu ya, Bu, ya? Ya, lembaga pemerintah non kementerian. Jadi tidak ada kementeriannya, tetapi kami tertingginya adalah badan, ya. Kalau di daerah, di provinsi itu balai atau balai besar. Kalau di Jogja ini balai besar, ya. Jadi terkait dengan pembatasan itu adalah suatu langkah bijak oleh pemerintah yang diambil untuk membatasi, ya, istilahnya menghentikan, ya, penyebaran virus yang saat ini sedang meningkat tajam, ya, karena kemarin beberapa waktu mungkin karena ada liburan panjang, ya, liburan lebaran itu, jadi kemungkinan itu menjadikan masyarakat tuh lengah, ya, sehingga untuk akibatnya ada di saat-saat ini. Nah, dengan pembatas ini, ya, dengan pembatasan seperti ini, diharapkan nanti masyarakat bisa mengendalikan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak mempunyai kepentingan yang sangat urgent, ya, sehingga penyebaran virus ini bisa dihentikan. Ya. Syukur-syukur pandemi ini segera berlalu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini tadi, jadi termasuk hari ini pun tadi kita juga sepakati bahwa Bu Diah dan Bu Eti juga dari rumah saja. Iya. Agar kemudian kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, Kak. Betul, meskipun bahwa kita pun bisa kok siaran dari rumah. Dari aja. Rumah, betul, betul. Meskipun dalam satu kota yang sama, ya, betul. Dan Bu Diah. Sebenarnya nggak jauh juga dari rumahnya Bu Eti sama Bu Diah ini kita, kan. Tetapi biar kemudian kita memberikan edukasi yang tepat, betul, kepada masyarakat. Bisa terima. Oke.